warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Make TV dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Nur Ulfa Srianti pada segmen Bincang Kita. Pemirsa di rumah seperti biasa nih pada hari ini program Bincang Kita telah menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa dan inspiratif tentunya. Dan telah hadir nih di sebelah saya ada Bapak Afdal selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Sulawesi Tenggara dan Pak Aryo Wirasetyawan selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Sulawesi Tenggara. Baik, kita sapa dulu nih. Selamat siang Bapak-bapak sekalian. Selamat siang. Gimana nih kabarnya sekarang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih nih karena telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk hadir pada sama kita di studio ini dalam segmen Bincang Kita. Baik pemirsa di rumah, langsung saja nih sesuai dengan tema kita hari ini tentang visi misi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Sulawesi Tenggara. Mungkin yang pertama kali yang akan saya pertanyakan mungkin ke, kayaknya saya panggilnya Kak saja ya biar lebih akrab saja. Mungkin Kak Afdal dulu nih, bisa dong perkenalkan dirinya secara singkat dulu kepada pemirsa di rumah. Kemudian pada hingga akhirnya bagaimana bisa bergabung di Perindo ini. Silahkan Pak. Saya nama lengkap ya, nama lengkap saya Afdal. Gabung di Perindo itu ya, jadi sebelum jadi ketua ini sebetulnya saya ketua Bapilu di Perindo. Ketua Badan Pemenangan Pemilu, setelah sekian lama jadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu, diangkat jadi Ketua DPW. Itu jadi ada proses juga sama teman. Kalau Kak Aryo sendiri gimana nih? Di Perindo memang lebih lama. Saya sejak 2016 menjadi Kepala Sekretariat, kemudian 2019 dipercayakan oleh DPP menjadi Sekretaris Wilayah, Sekretaris DPW, dan saat ini amanah baru lagi, saya mendampingi Pak Ketua sebagai pimpinan baru kita, Pak Afdal ini yang baru saja 3 hari lalu dilantik oleh Bapak Ketua Umum Partai Perindo, Pak Haritanu Sudibyo. Jadi ya saya boleh dikata politisi karir. Oke, kalau Pak Ketua baik. Memang beliau ini pengusaha, praktisi, profesional, dan saya insya Allah siap mendampingi beliau sebagai sekretaris saya dan mendampingi Pak Ketua untuk menjalankan program Partai Perindo ke depan. Oke, baik. Kemudian Pak, ini kenalnya emang pas sudah masuk di Perindo ini atau sebelumnya memang sudah kenal nih Kak Afdal dan Kak Aryo ini? Baru kenal sebetulnya. Oh, baru kenal. Pada saat di Perindo. Di Perindo ini ya, baru kenal. Baru kenal, tapi kayak sudah kenal lama. Iya. Sudah akrab ya, sudah jadi besti. Baru kenal tapi iya, kita sefrekuensi kayaknya. Iya, iya. Itu okay. Yang buat betah di Perindo. Iya. Sama-sama Perindo kan kita mayoritas generasi muda. Baik. 40 tahun ke bawah. Iya. Jadi ya kita sefrekuensi cepat akrab lah. Cuman baku tatap ya kita sudah saling kenal aja. Yang penting gak saling jatuh cinta ya. itu yang parah. Oke, baik. Mungkin boleh dong dijelaskan kepada masyarakat di rumah, untuk pemirsa di rumah, gambaran umum nih tentang Partai Perindo itu seperti apa? Mungkin dari Kak Afdal dulu. Partai Perindo itu ya sesuai dengan namanya Persatuan Indonesia, yang tagline-nya itu untuk Indonesia Sejahtera. Jadi itu adalah dasar perjuangan kita di partai, dasar perjuangan partai yaitu bagaimana mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu. Makanya dari tagline itulah muncullah program kita di DPW. Karena saya berbicara DPW karena saya ketua DPW. Dari program dasar itulah untuk Indonesia Sejahtera. Kita buat di Partai Perindo Sulawesi Tenggara ini kita buat program-program yang bersinergi, yang sesuai dengan amanah Ketua Umum. Kalau kita di Sulawesi Tenggara kita sebut membuat jalan untuk Indonesia Sejahtera. Oke, baik. Mungkin Pak Aryo ada versinya tersendiri nih. Pada prinsipnya visi dan misi partai itu satu. Baik. Jadi itu adalah kebijakan pusat, dalam artian DPP membuat suatu visi dan misi dan
rencana strategis. Nah, kami di provinsi, seperti yang Pak Ketua saya tadi sampaikan, kita tinggal membreakdown apa yang visi besar dari DPP ini ingin canangkan. Nah, kami membreakdown. Pak Ketua DPW ini, Pak Afdal, punya program yang khas, yaitu pembukaan jalan usaha tani. Nah, karena fokus Partai Perindo itu adalah kesejahteraan, yang biasa orang lihat di media itu kan kita membantu UMKM, seperti gerobak-gerobak untuk pelaku UMKM. Nah, ini memang program nasional. Nah, yang Pak Ketua DPW kita ini canangkan, Pak Afdal, itu ada program baru, karena kita akan fokus pada bagaimana pertanian juga ini menjadi sasaran kesejahteraan kita. Makanya Pak Ketua kemarin mencanangkan program membuka jalan usaha untuk tani, membuka jalan untuk Indonesia sejahtera. Ya, program-programnya nanti secara detail ya kita akan membantu masyarakat untuk membuka lahan, persawahan, irigasi dan sebagainya. Jadi itu tema besarnya kita untuk Indonesia sejahtera. Oke, baik. Apakah itu khusus untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ini saja, Pak, atau keseluruhan Indonesia ini? Bagaimana, Pak? Silakan, Pak Kak Aryo. Jadi seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, ini program khas dari Pak Ketua. Jadi ini inisiatif dari Pak Ketua Afdal khusus Sulawesi Tenggara. Memang melihat kondisi Sulawesi Tenggara yang lahan pertaniannya itu masih luas dan memang berpotensi, sehingga Pak Ketua punya program nih. Nah, jadi ini sebenarnya satu ide baru, dan kemarin Pak Ketum Haritanu Sudibyo itu sangat mengapresiasi, dan ini menjadi bisa menjadi pilot project baru akan diangkat ke nasional, karena kan isu sekarang itu pangan, Pak, bukan lagi persoalan energi atau yang lain-lain, tapi sekarang fokus Pak Presiden Jokowi itu bagaimana pangan ini bisa juga menjadi fokus kesejahteraan. Jadi sangat cocok sekali, dan Ketum kemarin sangat mengapresiasi Pak Ketua dan jajaran gitu. Oke, baik, sebelum lanjut nih mungkin kita break iklan sebentar ya, Pak ya. Oke, baik, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini masih banyak lagi pembahasan yang menarik lainnya bersama kakak-kakak saya di samping ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di kita, kami akan kembali setelah yang satu ini.
Baik pemirsa, terima kasih nih karena masih setia di bincang kita. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan aja nih Pak. Apa sih sebenarnya yang membedakan secara spesifik antara kepengurusan lama dengan kepengurusan yang baru ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Afdal dulu. Jadi kepengurusan yang baru ini sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dengan kepengurusan yang lama. Karena kita cuma melanjutkan perjuangan dari senior-senior kita, kakak-kakak kami yang mengurus partai ini sebelumnya. Baik. Jadi seperti itu, tidak terlalu jauh beda. Jadi target, tujuan partai ya sama, orang-orangnya pun hampir sama. Cuma di beberapa bidang saja kita coba rombak, kita lakukan penyegaran. Ini kan kepengurusan baru ini kan cuma penyegaran, penyegaran saja. Kak Aryo itu masih pengurus yang lama juga, beliau masih sekretaris yang pengurus yang lalu. Yang membedakan mungkin kita karena kita melanjutkan kepengurusan program-program yang pengurus yang lama ya, kita memodifikasi apa yang belum sempat diwujudkan oleh pengurus lama ya, kita menambahkan. Cuman seperti itu. Jadi tidak terlalu jauh beda sih. Kalau boleh tahu ada berapa sih sebenarnya program yang ditambahkan di kepengurusan yang ini Pak? Jadi program yang kami tambahkan itu ada satu program unggulan kami pada pengurusan ini, yaitu tadi membuka jalan program usaha, jalan usaha tani. Nah itu menjadi program unggulan kami dan program utama kami sesuai dengan visi misi dari Partai Perindo itu sendiri, yaitu untuk Indonesia sejahtera, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kami di Sulawesi Tenggara memodifikasi, yaitu membuka jalan untuk Indonesia sejahtera dengan program andalan jalan usaha tani. Jadi jalan usaha tani ini bukan hanya untuk lahan pertanian, tapi luas ya. Iya, jadi begini, jalan usaha tani ini sebetulnya membantu masyarakat desa untuk membuka mesin-mesin ekonomi baru. Dengan terbukanya mesin-mesin ekonomi baru, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa sampai di desa itu bisa terwujud. Seperti itu. Sebenarnya begini, kalau kita mau jelaskan tentang apa sih visi misi Partai Perindo Sulawesi Tenggara, jadi kita melihat, karena kita melihat Sulawesi Tenggara ini kan terdiri dari daratan dan lautan. Bukan, kepulauan. Daratan dan kepulauan. Dari daratan ini kita bisa tahu Sulawesi Tenggara saat ini, kita bisa belajar dari kondisi pandemi kemarin tahun 2019 sampai 2021 ya. Nah, pada saat kondisi pandemi itu kan Sulawesi Tenggara menjadi mesin ekonomi baru bagi Indonesia. Salah satu yang memperkuat perekonomian Indonesia pada saat itu adalah Sulawesi Tenggara. Apa? Industri pertambangannya. Nah, industri pertambangan ini yang terkenal saat ini itu kan orang bilang nikel. Harus dipahami bahwa yang ditambang itu, yang industri pertambangan yang jalan itu sebetulnya endapan laterit. Endapan laterit itu cuman bukan hanya unsur Ni saja, bukan hanya nikel, tapi ada unsur Fe, krom. Jadi mineral-mineral logam ikutannya itu banyak di situ. Ketika ini berjalan, dan ini kita tidak bisa tahan perkembangan teknologi dan industri itu akan terus berjalan. Gambarannya kita nantinya industri pertambangan ini, hasil industri pertambangan dari endapan laterit ini akan memunculkan industri-industri baru. Bukan hanya nikel kan, walaupun ya orang-orang kalau orang lihat tambang nikel Sulawesi Tenggara, sebetulnya endapan laterit itu saya kembali sejelaskan bahwa dia ada unsur logam lain, Fe, besi. Makanya kalau kita lihat smelter di Pomala punya PT Antam dengan yang beredar di Virtu itu kan hasil smeltingnya itu kan berbeda. Kalau di Antam Pomala kalau tidak salah Vironikel ya. Vironikel itu berbeda. Nah yang berkembang sekarang katanya sih nikel itu kan bahan untuk membuat baterai kan. Nah sebetulnya kan bukan cuma baterai yang bisa dibuat dari endapan nikel, endapan laterit itu, ada banyak industri turunan yang akan muncul. Nah, ketika industri turunan, industri logam ini bermunculan, dia akan menempatkan diri di daratan. Disitulah kita lihat ketika di daratan penuh dengan industri itu, kepulauan posisinya di mana?
kepulauan memiliki posisi strategis untuk mensupport, mendukung industri yang berada di daratan ini. Nantinya yang di darat, yang di kepulauan ini, posisinya dia akan menyumbang supply sandang pangan. Itulah yang menjadi dasar kita membuka jalan usaha tani untuk mempercepat perkembangan, untuk membantu percepatan industri ini. Jadi industri kelautan akan jalan. Di kepulauan ini akan jalan industri kelautan. Begitu punya sandang pangannya. Jadi kenapa kita membuka usaha, jalan usaha tani? Untuk mempercepat. Begitu. Jadi kita juga membantu pemerintah dalam perkembangan daerah. Jadi kita harus, ya sebagai generasi muda, ya itulah sumbangsih real kami, Partai Perindo, pemikiran-pemikiran anak muda dari Partai Perindo untuk membantu daerah, seperti itu. Oke, baik. Lalu implementasi dari visi misi tersebut itu di Sulawesi Tenggara bagaimana, Pak? Ya itu tadi, implementasinya dalam bentuk jalan, dalam bentuk program-program partai, jalan usaha tani, seperti itu. Dan ketika teman-teman sepakat tentang pemikiran-pemikiran anak muda ini, bahwa kondisinya kita harus mempercepat berjalannya industri, termasuk industri kelautan, membantu pertanian, membuka lahan pertanian untuk mensupport industri-industri yang sudah ada. Ini kan ini saja sekarang kan kita bisa tahu. Kita ambil di Morosi, industri smelter nikel yang ada di Morosi itu kan itu butuh support bahan sandang pangan. Itu dari mana? Kalau kita contoh, mereka kan makan telur itu masih dari selatan dikirim. Kenapa tidak kita membantu masyarakat-masyarakat di pedesaan, di desa, membuka akses supaya mereka lancar membuka lahan untuk apa ini, membuat kandang untuk ayam apa semua. Jadi seperti itu. Sesuatu yang sederhana, tapi sebetulnya ini mengarah ke sesuatu yang besar, itulah yang kita pikirkan. Oke, berarti bisa dibilang membuka jalan program Indonesia Tani ini merupakan visi misi yang paling ditekankan ya Pak? Untuk Indonesia sejahtera. Untuk Indonesia itu visi misi kami. Unggulan. Baik, mungkin Pak, kita berbicara mengenai kaderisasi ini. Apakah ada klasifikasi khusus nih bagi kaderisasi yang ingin bergabung di Partai Perindo ini? Tidak ada sih, kalau kita nampung semua ya. Iya. Kita teman-teman yang ingin bergabung di Partai Perindo ya kita terima, silakan bergabung bersama kami. Ya mungkin Pak Sekretaris yang akan jawab lebih detail. Ya, silakan, Pak. Ya, jadi tentu dalam rangka pemenangan partai, saya kira Perindo sebagai partai yang inklusif, partai yang terbuka, kita menerima semua warga negara Indonesia yang baik tentunya untuk bergabung dengan Partai Perindo. Nah kalau berbicara pengkaderan, ini juga sebenarnya menarik. Jadi kalau di Partai Perindo sebenarnya ada tiga tahapan kaderisasi. Ada kader madya, kader mula, madya, dan utama. Dan itu sistem pengkaderan ini memang dalam semua partai politik kita harus akui secara jujur itu belum berjalan secara optimal. Nah ini adalah target jangka panjang termasuk Partai Perindo Sulawesi Tenggara. Pada saat Pak Ketua pertama kali menjabat, beliau sudah menyampaikan kepada kami, para jajaran, untuk mempersiapkan sekolah kader. Karena ini penting, bagaimana partai itu betul-betul menjadi instrumen demokrasi yang baik. Mengapa partai politik itu harus diisi oleh orang-orang yang berkualitas? Karena di wadah inilah, di partai politik inilah yang mencetak kader-kader kepala daerah, kader-kader DPR. Tidak ada sarana lain. Tempatnya dilahirkan para anggota DPR, legislatif dan eksekutif itu adalah melalui partai politik. Nah, Perindo Sultra melihat fakta ini bahwa memang tidak ada pilihan lain, kita harus menciptakan sekolah kader. Dan di DPP juga sebenarnya sudah dicanangkan Akademi Perindo. Dan ini nanti yang akan kita muat turunannya. Pak Ketua juga ini sudah, Kak Afdal sudah siapkan sebenarnya sarana-prasarananya. Tinggal memang yang terdekat ini kita ditargetkan harus memenuhi target pemilu. Dalam hal ini ada target-target konkret yang harus kita capai di 14 Februari, maka pengkaderan ini kita akan agendakan dalam prioritas kedua setelah pemenangan pemilu nanti. Nah tadi juga saya bisa sambung sedikit, Mbak Ulfa menanyakan apa yang menjadi pembeda. Sekarang memang di bawah kepemimpinan Kak Afdal, karena ketuanya muda dan energik, kita bergerak 2-3 kali lebih cepat.
kalau di kepengurusan yang lama kita agak lambat dalam hal eksekusi, kita terlalu banyak berbicara di tataran konsep dan ide. Sekarang di bawah kepemimpinan Kak Afdal, kita lebih cepat dalam hal eksekusi. Jadi semua ide-ide program itu yang ditampung oleh teman-teman pengurus, Pak Ketua, Kak Afdal itu langsung ayo kita bergerakkan. Jalan usaha tani, beliau langsung datangkan eksanya begitu. Jadi memang ini menjadi tantangan juga buat seluruh kader Partai Perindo di Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Kak Afdal, harus memang ekstra cepat dan bekerjanya itu harus lebih efektif. Karena Pak Ketua ini ya karena muda, energik, ya kita harus mengikuti ritme dari Kak Afdal gitu. Oke, baik Kak. Kan tadi di awal nih sempat disinggung mengenai kader, ada kader kader mula ya, kader madya dan kader utama. Sebenarnya apa sih perbedaan antara ketiganya, Kak? Jadi sebenarnya kalau kader mula itu dalam PO partai, dia itu hanya bisa menduduki posisi di DPC, kecamatan. Kalau dia kecamatan dan kabupaten. Kalau dia kader madya, dia bisa menempati posisi di pimpinan wilayah, pengurus wilayah. Kalau dia kader utama atau kader paripurna, dia itu bisa atau menjadi syarat untuk menjadi pengurus dewan pimpinan pusat. Ada materi-materi, jadi materi ideologi kepartaian, materi tentang Pancasila, materi tentang platform partai, GBPP, garis besar perjuangan partai, itu ada dalam sekolah kader. Jadi kader mula, madya, dan kader paripurna itu yang membedakan adalah sistem pendidikannya dan jam pelajarannya. Nah ini yang nanti Pak Ketua itu, Pak Kak Afdal sudah persiapkan, jadi memang kita akan memanfaatkan atau mengoptimalkan sekolah kader ini menjadi sebuah program yang kita mesti genjot supaya kader-kader Partai Perindo itu bisa lebih militan itu. Nah, tujuannya. Berarti ini sekolah kader perdana ya ada di Sulawesi Tenggara nanti itu? Bisa dibilang begitu, karena saya sejak 2015 di Perindo kita belum pernah melaksanakan sekolah kader. Dan ini nanti akan menjadi terobosan baru lagi di bawah kepemimpinan Kak Afdal, sekolah partai ini dia akan jalan di Perindo Sulawesi Tenggara. Tapi sebelumnya di wilayah lain memang sudah ada, Pak? Di provinsi lain ada mungkin 1-2 ya, tapi khusus di Sultra belum kita ada, belum ya, pernah laksanakan. Iya. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya nih. Sebenarnya tantangan dalam kepengurusan yang baru ini bagaimana sih, Kak Afdal? Kalau tantangan mungkin ya, karena Perindo ini bisa dikatakan secara nasional partai baru. Baru 2 kali ya ikut pemilu. Jadi itu mungkin tantangannya, bahwa kita ini partai baru, kita kemarin dikasih target oleh ketua umum ini cukup besar. Tapi bukan berarti kita tetap berjuang, kita tetap optimis bahwa target yang dikasih oleh ketua umum ke kita itu kita akan dapatkan. Kenapa kita tidak berani untuk menerima tantangan itu? Kita masih muda, kita masih energi. Kita masih tidak banyak hal yang menjadi pertimbangan kita untuk bergerak. Ini seperti itu. Oke, kan kalau saya tidak salah Pak Hari juga sempat kesini ya sebelumnya. Tiga hari yang lalu. Kalau boleh tahu dalam agenda apa sih itu, Kak? Pelantikan. Oh, pelantikan. Pelantikan ya. Dan konsolidasi. Peresmian kantor Bapilu. Langsung meresmikan program itu. Iya. Oke, baik. Mungkin dilema tersendiri nih yang dihadapi itu seperti apa sih? Dilema yang dihadapi itu seperti apa dalam kepengurusan saat ini? Saya orangnya optimis, tidak ada dilema. Ya, optimis. Iya. Ya. Jadi dan bawaannya pun kita ngurus partai kita fun ya. Kita anak muda. Kita fun, okay. Kita nikmati bahwa ini adalah sebuah perjuangan yang akan kita nikmati ke depannya. Ikhtiar kita untuk membesarkan partai, ikhtiar kita untuk membesarkan bangsa, ikhtiar kita untuk membangun generasi muda. Kenapa? Dan satu hal fokus kita adalah ke generasi muda, karena kita tugas kita adalah mempersiapkan orang-orang yang akan memimpin daerah, orang-orang yang akan membangun daerah. Makanya itu juga kembali ke sekolah partai itu nanti mungkin ya kita akan prioritaskan ke
generasi-generasi muda, milenium dan Gen Z. Seperti itu. Apalagi kepengurusan Partai Perindo kali ini itu kebanyakan milenium dan Gen Z ya. Nah, jadi kita di Partai Perindo Sulawesi Tenggara saat ini saya berani bilang bahwa diisi oleh anak-anak muda yang sangat-sangat proaktif. Dan didampingi oleh orang-orang tua yang militan. Jadi seperti itu. Itulah yang membuat tidak ada dilema. Ngapain kita berpikir tentang dilema? Kita berjuang saja. Hasil dan hasil apa yang akan kita capai ya sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Apalagi kita kan ya Partai Perindo ini latar belakang yang ada sekarang seperti saya dari kampus aktivis, saya dari HMI. Saya dari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Saya selalu berpikir optimis bahwa apa yang saya kerjakan akan selalu ketika itu baik, itu akan selalu bernilai ibadah. Satu hal bahwa kita menjalankan partai dengan berniat baik, berbuat baik, bertindak yang terbaik. Bagaimana hasilnya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Kita cuma berniat baik, berbuat baik, bertindak yang terbaik. Kita menjalankan partai untuk membesarkan partai dan untuk membangun daerah. Itu cita-cita kita. Berarti sejak dari mahasiswa memang ada ketertarikan ya untuk bergabung dalam partai? Dari mahasiswa gini, semua aktivis mahasiswa pastinya akan kembali. Kembali bagi, jadi saya, kita teman-teman aktivis mahasiswa, walaupun dia masuk ke dunia profesional seperti saya, jadi waktu di kuliah ya kita aktivis kampus, tapi setelah itu kita meninggalkan dunia-dunia yang seperti itu, kita masuk ke dunia profesional, tapi nilai-nilai dan ingatan itu pasti kembali. Itulah yang membuat kita ingin berbuat lebih banyak untuk daerah. Nah, seperti itu. Itulah yang terjadi di Perindo saat ini. Anak-anak muda yang ingin kembali berbuat untuk dunia sosial, untuk berbuat untuk daerah, untuk pengembangan daerah, ingin seperti itu. Oke, baik. Mungkin nih sebelum kita closing, ada pesan untuk masyarakat dan pemirsa yang ada di rumah. Siapa tahu mereka tertarik juga untuk bergabung di Partai Perindo ini, harus datang ke alamat mana ini? Silahkan Pak, Kak Aryo. Iya. Sebelum datangnya ke alamat mana, saya ingin berpesan kepada semua pemirsa, khususnya generasi muda, anak-anak muda, generasi milenial, Gen Z, Anda-anda ini harus melek politik. Jadi jangan apatis terhadap politik. Kadang ada anak muda yang berpikir, untuk apa kita ikut pemilu, lebih baik kita golput. Toh presiden sudah ada, lah ngapain kita pilih partai? Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya apa yang kita pilih pada 14 Februari 2024 akan menentukan nasib dan kondisi kita, masyarakat secara langsung. Harga pangan, harga bensin, harga bahan bakar itu sangat tergantung dengan apa yang akan Anda pilih di 14 Februari. Anda salah pilih perwakilan, maka yang ada nanti adalah salah mengambil keputusan. Karena penentu dari semua itu adalah perwakilan Anda di eksekutif dan legislatif. Maka dari itu, jangan salah pilih, pilih nomor 16 Partai Perindo. Oke. Mungkin Pak ada yang disampaikan? Oh, sudah diwakili ya. Kemudian ini kalau ada masyarakat yang mau bergabung juga Partai Perindo, datangnya ke alamat mana nih? Ke Kantor Bapilu Partai Perindo, di situ adalah rumah kerja kita di Jalan Martandu dekat kantor gubernur. Dan kalau mau lebih mudah mengakses, tinggal ketik www.perindosultra.com. Silakan daftar sebagai kader, kita akan tampung semua masyarakat Sultra yang ingin terlibat berjuang bersama Partai Perindo. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Aryo dan Kak Afdal sudah menyempatkan waktunya hadir di studio bersama kami. Baik pemirsa di rumah, sampai sini dulu segmen bincang kita hari ini. Hadirnya kakak-kakak di sini pada hari ini merupakan sebagai bentuk minggu depan juga akan
tayang perdana Meja Demokrasi, dan mungkin ini tadi bisa jadi contoh Meja Demokrasi yang akan tayang pada minggu depan. Baik, saya Nurul Fasrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.